Sekarang saya udah tiba di Terminal Arjasari, teman-teman ya. Bisa melihat ini suasana terkini new normal. Jadi Anda bisa melihat kalau sebelumnya itu ada apa namanya? Ada checkpoint juga dan saat ini juga tetap ada, tapi lebih diminimaliskan. Anda bisa melihat nanti saya akan keliling masuk ke dalam Terminal Arjasari ya. Bisa melihat suasana terkini new normal ya, teman-teman ya. Oke. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa ya, guys, subscribe. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kapten Harun. Jadi kali ini saya mau nunjukin kepada kalian, saat ini kan saya sedang berada di sekitar flyover ya, flyover Arjasari. Dan hari ini ya, memang sudah diberlakukannya new normal. Jadi nanti Anda bisa melihat apakah angkutan transportasi antar kota bis apakah sudah mulai ada atau gimana. Kita lihat nanti ya teman-teman ya. Ini saya akan perjalanan ke sekitar Terminal Arjasari sehingga Anda bisa melihat situasi terkini di sekitar Terminal Arjasari seperti gimana ya teman-teman ya. Ini dia guys, sekarang saya akan mengarah ke Terminal Arjasari. Oke, jadi dalam hitungan ketiga nanti saya akan sudah tiba di Terminal Arjasari. 1, 2, dan 3. Memang bis sudah diaktifkan kembali. Teman-teman bisa melihat ini bis yang mengarah ke Blitar. Nah, bis yang mengarah ke Blitar itu sudah ada, teman-teman. Jadi sudah difungsikan kembali, teman-teman. Tapi apakah bis kota sudah ada atau belum, kita belum tahu. Nah, itu sudah ada teman-teman dari Dinas Perhubungan juga, ada checkpoint juga di situ. Jadi bisa melihat ya. Oke, saya akan terus ke arah terminal. Sekarang saya sedang berada di sekitar Terminal Arjasari. Anda bisa melihat. Sini, Pak. Oke. Cuci tangan dulu. Jadi Anda harus cuci tangan dulu. Jadi cuci tangan di sini. Menggunakan protokoler kesehatan, cuci tangan, setelah itu masuk ke bilik. Permisi. Iya, masuk di termongan dulu. Iya. Oke. 33,4. Oke. Pak Hadi. Ya, jadi saya akan coba masuk ke dalam. Melihat suasana di sekitar Terminal Arjasari new normal, teman-teman ya. Jadi ini dah new normal. Anda bisa melihat suasana terkini di Terminal Arjasari. Memang penumpangnya belum banyak, teman-teman ya. Jadi Anda bisa melihat walaupun sudah new normal, tapi memang masyarakat mungkin masih melihat dulu bagaimana kondisinya. Nah, inilah kondisinya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melihat inilah kondisi di sekitar Terminal Arjasari, teman-teman. Jadi Anda bisa melihat memang ada penumpang tapi tidak banyak. Yang sana ada penumpang tapi tidak banyak, teman-teman. Nah, walaupun sudah di new normal tapi transportasi berangsur akan normal. Jadi memang ada beberapa bis tapi tidak banyak, teman-teman. Suasananya seperti ini, teman-teman ya. Jadi suasananya itu belum banyak penumpang di sini, tapi sudah ada transportasi karena memang sudah diberlakukan new normal di Malang Raya, teman-teman ya. Jadi ada bis Restu Agung, kemudian apa itu? Ya memang masih belum banyak, teman-teman ya. Tapi nanti akan berangsur normal. Jadi yuk, kalau mau keluar rumah Anda harus tetap menggunakan masker, jaga jarak, kemudian tetap social distancing ya teman-teman ya. Protokoler kesehatannya tetap diberlakukan, teman-teman ya. Jadi ini suasananya seperti ini, teman-teman. Jadi Anda bisa melihat update terkini di sekitar Terminal Arjasari, teman-teman ya. Oke ya, begitu dulu ya. Nanti saya coba akan keliling bagaimana keseruan di sekitar Terminal Arjasari. Saya akan coba jalan-jalan ke arah
terminal yang ke arah Surabaya ya guys ya. Yang ke arah Surabaya itu yang ke sana teman-teman. Jadi saya akan jalan-jalan ke sana. Ini dia suasananya di sekitar sini teman-teman. Ini dia suasananya. Biasanya di sini terminal apa namanya bis-bisnya yang ke arah Surabaya biasanya di sini teman-teman. Ada beberapa toko yang buka juga seperti ini. Ini dia teman-teman ya. Oke. Begini suasananya di sekitar terminal Arjosari. Oke. Ini dia bisnya di sini. Ini terminal bis yang luar kota yang ke arah Surabaya biasanya lewat di sini. Ini hari ini ya sudah diberlakukan new normal tapi memang belum banyak bis tapi sudah berjalan ya. Penumpangnya juga masih sedikit teman-teman. Tapi kita berdoa semoga pandemi ini cepat selesai ya teman-teman ya. Jadi begitu dulu video kali ini di sekitar terminal Arjosari. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda, bagi warga Malang, ya, bagi siapapun. Semoga bermanfaat. Saya Kapten Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.